mung ijen iki kancane nek wong ayu iki gaweane akeh, nek kaya kula ra ono wong ngresake mah ra ono alangan. Mula berbanggalah wanita yang tidak terlalu cantik seperti saya. Godane ora akeh. Ning jane kula sirian lho. Sirian pripun? Sirianku job ki ora mergo job etungan bayaran gede orane. Nggih. Gede ora ki relatif anggar pandai bersyukur insyaallah cukup. Nggih. Ning godane kula niku ngenten lho, yen kertas dhewe to nek kula iku wonge fertil banget, subur banget. Ketrocan banyu dan men meteng lho kula iki. Lah niku lho sing kula joget dadi nek udan ki sirian aku jane ning ya piye meneh ngono. Tur menek kodanen sesuk kan wedakku luntur brengese ketok kabeh. Alhamdulillah, ya Allah menggah-menggah lho. Menggah-menggah pripun? Lah niku kepontal-pontal lho kula niku. Kepontal kula merdane. Kula niku Mbak Sinta, Mbak Mimin mengke dugi mriki jam 11 nggih panjenengan sing sore pun cantik-cantik. Jenengan nek metu sore ra payu ijek ketok lanange ngoten. Banci ki metune jam 12 bengi ngoten. Lah kula kan nek jam 11 terus wong sok lur kok wis anter to ngono. Lah jebulane jam 9 kurang wis mulai jam 10 pun wiwit. Nyun pangapunten Bapak sedaya, sawan kula ragi randhat kepala telat nggih. Nyun pangapunten alangane wong wedok menika kathah to. Aja nganti ana-anan metu kaya ledek ngomah kaya kandang kethek menika aja nganti. Dadi kudu gawean rumah merantasi ning panggung ya tetep lumadi ngaten. Derek pinggah menika nggih. Nggih. Bayangke ya ora ya iso ndek apartemen ya ampun. Ini nek berkendak niat baik kun fayakun ya iso kasembadan lho. Ameng murah kok meng 600 juta kok. 600 kok. Lah 600 ki bagine mimin opo? Kecil no jan ngertos ki ambak mobil papat. Lho, nggih to. Rodane papat iki. Kok mboten mobil papat. Omah ya ora sombong enten telu. Sertifikat ya telu. Vaksin karo booster. Lah saiki arep sugih sundo langit arep paribasan kepinterane nek urung vaksin ra ya rasane ning ndi aku arep ning luar negeri ra iso arep numpak pesawat ra iso arep numpak kereta ra iso dadi paribasan aturane ya kudu nganggo iku dhewe. Sajake nggo gawan dhewe iki mikir. Sek-sek ya anu cek-cek. Cek-cek kok sek-sek. Nah, lenggah kono kae apa? Jumeneng ning kono kae ra ngopo-ngopo. Nah, nyun sewu. Men aura kecantikan kang positif menika apa mancar nggih? Ngaten nggih. Jadi, lho, ngene lho Mas, jenengan nyicil nyelengi duwe apartemen dan mempersiapkan pasangan. Pasangan yang sah lho, ora sing tuku lho, sing sah. Oh, ora sing tuku lho. Tuku ki ya sah-sah tumrape wong kuwi kono adol kene tuku kuwi sah dol tinuku. Ning tumrape agama lan aturan negara ya kleru to Mas, sampeyan digasak. Nek model kaya aku ya nyeket api-api ya nisan niat ngono. Tapi kan orientasinya bukan itu. Tujuannya kan apa kan kena nggo investasi nggih to Pak, nggo investasi ya iso, nggo tempat tinggal ya iso. Lah nek kowe dua apartemen digoseng nih kon kita tujuannya niatnya diluruskan dulu. Okay. Niatnya diluruskan gimana tuh Mbak Limbo? Oke. Okay. Pamane nyon saya bu, oh aku dari yoga, dari penabuh gamelan, armururi budoyo, jembar ke serawung meniko ibadah, lo ibadah. Aku dari yoga, dari pemusik, dari dalam, dari sindian orang sindian apa-apa apa besar kek boloku. Dari yoga, dari pengendang pengegom, niate duitnya dinggo main dinggo neko-neko lah kuwi dadi orang ibadah. Duit apartemen ya ngono, nggo investasi, nggo hari depan, nggo cadangan kedepannya luar biasa ku ya ibadah nggo celengan. Nih, nek duit apartemen nggo nyimpen selingkuhan kuwi kleru. Ya bener dite dhewe ning aku ya ora kok ngajari ya, tak tepakke awakku dhewe ngono lho Mas. Ya sah kan sah pembayarannya yang peruntukannya kan ya rapas tong ngono kuwi lho maksudnya ngono kuwi dadi kita ya ayo lho sah karo pembeliannya sah gitu ya dit bener ngono lho aku ora keminter ya Mas wujudku elek ning nek tekan ku insyaallah istiqomah aku. Mbak Mimin nggih niki gandeng panjenengan isih dhewean karo dinggo nunggu Mbak Apri yo ibu nang kampung aku yo mung sak derma muni dawuh iki mau pancen lekase pancen didawi kon mruput kula yo nek Mbak Apri rada telat ora apa-apa kula dikancani sinten ngoten nggih daripada panjenengan piyambak mengko ben diterangke karo sing pihak saka kene panjenengan mangaturi karo sing asmane panjenengane Mbak Mita nggih Mita Ratri kuwi sing kepareng nimbali karo awak dhewe wingi ya wis
janjian karo aku, maksudnya janjian kon melu briefing ora kok piye-piye. Ayo Mbak Mita Ratri supaya diaturi jumeneng ngancani Mbak Mimin, mengko supaya in, mengko supaya interaksi karo Mbak Mimin ya. Nah, niki piyaine Mbak Mita Ratri. Wah, wis. Dilo-dilo WA karo aku iki. Enggak boleh bersentuhan. Saya laki-laki tulen. Cek-cek. Ya Allah. Aduh, ya Allah, nek ngene iki ya lalala. Apa bedideng ini nyun sewu jaga mata jaga hati Mbak. Ya Allah, nek ngene iki kaya hawane pengin nanjak kile tetak ngerti wong ayu ya Allah. Ning sampean ngadep karo Mbak Mita iki sesuk suwe-suwe iso mari lho sampean. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin ya amin. Sugeng dalu Mbak, pakai bahasa Jawa atau Indonesia? Indonesia. Oke, Indonesia. Oke. Oke. Selamat malam, monggo dipersilahkan dengan bahasa yang lugas, jelas, mudah dipengerti. Monggo. Alah kok malah ngajari. Selamat malam semuanya. Sugeng dalu, sugeng rawuh. Malah. Kok kumpak men bareng sing salam aku ora wong Jawa. Loh. Tendensius banget iki. Ngomong apa ya? Matur nuwun sudah rawuh, sudah menyaksikan Ki Geter dan Mimin Apris. Iya pastinya. Nggih, jangan lupa sesuai pesannya Ki Geter nggih. Apartemen untuk investasi, juga untuk simpenan atau disimpan. Untuk investasi masa depan disimpan bukan untuk dunia. Oh, nggih, untuk maksudnya itu disimpan, ya kan? Iya. Semakin ke sana harganya akan semakin melambung dan melambung. Iya, pasti. Makanya hari ini launchingnya matur nuwun udah disemarakkan semuanya. Nggih. Yang lain yang perlu disampaikan, misalnya saya wong bodho, kanca-kanca dianggap aja saya itu orang awam gitu, anggap emang orang awam sih. Pengen ngerti gitu caranya gimana, terus persiapan DP berapa dan sebagainya gitu gimana? Cih. Untuk apartemennya harganya mulai 600 jutaan Bapak Ibu. 600 jutaan loh. Tapi tenang, kan ada bank-bank, ada Bank Jateng, ada Bank Mandiri, Bank PNI, bisa ada dicicil. Oke lho, murah toh. Karo cempe mencret cicil larang cempe mencret toh. Cempe. Enggak usah dipikir jadinya. Nek dipikir, itu enggak akan mesti pikiran mati-matinya sulit, tapi nek disegerakan, ditinjak lanjuti dan langsung dilaksanakan dia tujuan dan cita-cita ini segerakan. Insyaallah cukup. Eksekusinya harus, orang mau dibayangke tok kan Bu. Dibayangin harus, tapi kan terus diwujudkan. Nggih, betul. Cuman 600 paling 600-an juta. Per bulan ada yang 4 jutaan. Apanya? kalau dicicil 4 jutaan. Mampu yakin, hakul yakin mampu. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya pastinya kita punya kolam renang yang besar. Kolam renang siap. Ada gym sendiri, parkirannya sangat luas. Oke, pastinya. Dan kamarnya paling luas. Jadi di apartemen yang lain belum tentu seluas kita paling luas, luas 34 meter. Tepuk tangan dulu dong. Terus mau nyun pirsa tadi Mbak Ayu Purwolestari sih dan yang pakai kacamata itu tanya, kok ada Google Home itu apa toh? Tadi nyanya gitu. Saya cuma nyanyi jawab aku ndak kleru, pengen Google Home itu apa? Jadi praktisnya Bapak Ibu kalau punya unit udah enggak usah mikir. Jadi unitnya itu nanti dalamnya sudah ada kameranya, ada CCTV tadi kata Pak Dalang. Ada CCTV kameranya. Kalau matiin listrik, matiin lampu segala macam udah enggak harus repot-repot pencet-pencet gitu, udah dipencet dari handphone. Oh, enggak usah pakai remote tapi dari handphone. Jadi enggak usah mikir, aduh, mati lampunya, matiinnya udah pencet aja semuanya gitu. Loh. Praktis. Praktis, Mas. Rasanya enggak dudul-dudul, rasa enggak ngatet misalnya tiduran rasa oh AC-nya terlalu dingin, enggak usah berdiri mencet gitu, enggak perlu. Kalau butuh teman udah beda lagi ya nanti ya. tergantung. Apa ya? Google, saya butuh teman. Bisa curhat. Oh, itu bisa curhat, Jeh. Okay. Lah, salahnya ini awalnya curhat. Nanti prakteknya itu sudah beda. Jadi sebisa mungkin masalah apapun itu diselesaikan berdua dan tempat paling efektif untuk menyelesaikan masalah adalah di tempat tidur. Oh, jangan tapi yang paling nyaman orang ya, lain, ya harus di apartemen ya tidur. Harus di apartemen dong, pastinya yang nyaman, yang safety juga. Betul.
Ya curhatnya jangan dengan lawan jenis, nanti sudah beda maknanya gitu. Di situ ada setan salah satunya gitu. Kaya nglakoni, nglakoni. Mungkin Pak getra wonten ingkang badhe dipun tangletaken. Kadose kok cekam jenengan mawon. Aku mau sugih mau. Mulai dari 600 ribu dan bisa nanti juga 600 juta. Kok murah men ya, langsung dosa yogoy bayar kabeh saiki 600 juta deh, bisa dicicil toh Kak. Oh, jadi yakin ada tam-tam di iya. Nanti bisa saya survei gitu juga bisa. Oh, ya bisa, survei bisa. Dulu enggak sekarang langsung. Juga bisa kok iya oke okay, nanti konco-konco awake siap ya sing kulino ora kulino wadem kok AC kabeh ya siap-siap ya. Kita ada balkon, jadi ada kalau balkon. Mau berjemur nanti bisa di balkon. Nanti ada balkon kalau mau telentang gitu boleh. Loh, kita tuh sebenarnya dimudahkan loh. Sekarang tuh dimudahkan loh. Jadi, oh, wis cetok nyoto buktine ketok loh. Orang mau bayangan. Yang lain, gym ada, renang ada, fasilitas kamarnya paling luas. Loh. Parkir gampang sacet bet-bet. Terutama kendalanya udah parkir, tapi di sini parkirnya tidak terkendala sama sekali. Betul. Waduh. Yo ada handuk Thomas kok. Wong kamare luas opo-opo kok tekon ada handuknya ndak? Pijak. Pertanyaan yang nyon sempon. Jongkok banget ngono lho. Sing ada handuknya sama sabun kecil itu kan yang 3 jaman itu. Udah beda, Mas. Terjeru raki pasangin ya. Ini apartemen. Itu bukan yang kita pasangin klotok itu. Nyuwun sewu ya. Yang kamu bohongin saya itu toh. Kita bertamu tapi 3 jam harus pergi kok bertamu kok dijami ya. Kae kulino nganu kok ya sing rego 30.000 kok ya. Kok tekon ada handuknya enggak? 30.000 leh bonus payek. Lah itu makanya itu bisa dipilah Kak. Yang namanya apartemen atau yang seperti itu beda itu adalah yang mengutamakan customer satisfaction, kepuasan pembeli dan pelanggan. Oh. Itu beda sengku beda karo sing penting aku tok dhek sak ukae atau anu adol sak larang-larangi ning modali sak sithik-sithike wis beda ceritane. Dia tidak memikirkan nyaman tidaknya. Nggih to. Ini beda. Nyaman apa enggak, fasilitasnya mendukung apa enggak. Nanti pembelinya kecewa atau tidak, dia tidak mikirkan. Yang penting payur ini apartemen ini luar biasa. Applause buat semuanya yang sudah lho. Jadi aku mau bahasa aku kurang intelek ini, jadi aku sitik-sitik ini ya meletik. Meletik uteke. Cih, ada lagi Mbak Mita mungkin? Sampun, mungkin sampun. Nanti di sini Pak Eko ada yang mau ngomong. Pak Eko sih. Nah, niki wau konten yang nganggit tembang Mocopat Pocong sing surasane kangge Mataram City kalian kangge Saraswati penjenengane Pak Eko Suwardi diaturi munggah oneng panggung yo diringi ben kanca-kanca yo karo nunggu antrian iki yo ben semangat nggih diringi apa sing alus-alus wae surup surya wangi monggo Pak Eko. Kaya wong bingung aku ora kira teleng warna bapakku putih orang rasaku dalongso oke Mbak Mimin. Sungkem kula Bapak, menawi kalian Mbak Mita kula mboten wantun nggih. Menika panjenengan kan mohrim Mbak. Nggih. Kan mohrim lho. Nggih, matur nuwun. Kepala negara Indonesia sama kepala negara Malaysia ketemu biasa. Nah, kan gitu. Jadi sesama kepala negara nih. Ibaratnya kayak seperti itu. Penghormatan menika Bapak. Nggih, matur nuwun. Monggo. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih, Pak nggih.
Iya, kepareng matur dumateng sedaya kemawon bapak-bapak direksi PT Saraswanti dan ugi direksi PT Alana dan seterusnya, dan juga dewan komisaris sarta bapak-bapak Pak Dalang lan ugi pradonga lan para rawuh sedaya. Ing dalu menika kepareng kula nderek bingah Pak Hari, Pak Bogat, Pak Adi, kalian Pak Yahya dan sedaya pimpinan perusahaan. Amargi derek remen nggih menika launching Bima Arjuna lan Bima Tower. Pramila kula badhe matur mawi tembang Pak Hari. Menawi kolomben mawi anu menapa dandang gula nalika wonten Jatirejo. Oh, nalika wonten lendang nggih. Lajeng taun kepengker nalika kula sowan wonten warga Laras injih dandang gula nalika Mbak Elisa ingkang dalan. Oh nggih. Terus mangkin niki mboten dandang gula ndak dikira kru kopi paste. Nggih. Menika ngangget pocong ya Pak nggih. Nggih, pocong. Nggih. Cobi pun tiningaken. Neno neno. Menten Pak. Nggih. Wis mi Wismi suwur ing kalangan prosedulur ana ing palagan kagungane Saraswanti sakmunika kababarno mieng prawarga dilancing saat ini ya. Ini saya mungkin saya ulang ya. Ini karena ini kuis sekaligus nanti yang bisa nebak ini akan dapat hadiah dari Pak Hari dan Pak Bogat dan juga bapak-bapak direksi. Wis misuwur ing kalangan prosedulur ana ing palagan kagungane Saraswanti sak menika kababarno miyang prawarga. Sinten yang saged nebak utawa ingkang saged batang nopo asmanipun menika? Asmane nopo niki? Dalu menika ingkang dipun babaraken menika menapa? Ingkang saged batang menika badhe pun paring pun caosi hadiah bebingah. Penonton menapa pengrawit mboten pareng Pak nggih. Menapa pengrawit mboten. Niki sekaligus ujian cara Jawi makaten nggih. Penonton, lah monggo Ibu. Tower Arjuna nggih. Leres mboten Pak Bogat, Pak Hari? Leres nggih. Jadi yang hari ini di launching adalah Tower Arjuna nggih. Lajeng ing kaping-kaping kalih menika. Menika nuwun sewu mboten ateges, monggo Pak Bogat pun aturaken rumiyin nggih. Selamat Ibu. Selamat nggih, nderek bingah. Ada nggih. Menika sak lajengipun menika mboten ateges nyampingaken Pak Adi kalian Pak Yahya nggih. Menika kalih ingkang kawula anu amargi ingkang sampun menapa tepang sak anu akrab menika Pak anu. Dados menika namung kalih ingkang kula aturaken mangke. Nuwun sewu. Menika ugi batangan. Sak sedulur sakloron padha misuwur sinaune ing yojo hamemomong Saraswanti sesarengan memayu hayuning bangsa. Sinten menika sak sedulur sak kloron padha misuwur dadi wis terkenal preso kabeh sinaune ing yojo kleresan sareng dening angkatane benten kalih taun bentene ham memomong Saraswanti sekarang sedang mengelola Saraswanti sesarengan memayu hayuning bangsa. Amargi memayu hayuning bangsa mboten namung tanggung jawabun negari tapi tanggung jawabun para pengusaha juga pengembang termasuk pengembang apartemen. Sinten menika Bapak sinten menika
sak keloron podo misuwur sinaune ing Ngayoja hamomomong Saraswanti sesarengan memayu hayuning bangsa. Piyayi kalih ta? Piyayi kalih. Nah, saged pun batang langsung mangke pikantuk bebingah saking Pak Hari kalian Pak Bogat kalian. Siapa Pak Adi kalian Pak figur Yamnya. Yang dimaksud monggo. Monggo Bapak sinten? Kalian sak keloron toh? Sak keloron menika kalih. Pak Jih, monggo. Nggih. Tekang leres, Pak. Nggih, leres, nggih. Setunggal malih saged menika. Nggih. Tasih wonten nggih. Nuwun sewu nggih Pak Dalang, setunggal malih. Monggo. Amargi kok sajake kula menika jodoh kalih warga Laras. Wonten kula wonten menika dalemipun Pak Seno pindah. Wonten Jatirejo sepeda. Langsung wonten mriki sampun tiga menika. Mangke menawi malih nggih Pak. Berkesinambungan nggih Pak. Berkesinambungan. Wah, saiki aku dadi seniman nggih Pak Bogat. Nah niki pindah malih nggih. Sak sedulur. Sak kloron padha misuwur. Sigit citranira yen guyon kepati-pati humoris kelunyan nggih nuli ngemsi nglingsemi nanging pakodo niki anu konteksipun menika anu IC Cafe Gama kalian BNB iki sak sedulur sak kloron padha misuwur sedaya preso menika sino citranipun bagus lajeng piyambakipun menika menawi guyon kepati-pati gawene nggaraping liyan dados menawi pas ngemsi menika nggarapi sak karepe dhewe niki sinten nggih menika nggih cepi nggih nggih. Nah, leres. Kalih maeso dua kebu nggih. Nggih. Dua kebu. Mereka Pak Sus kalian Pak Pak Barkah gitu. Pak Sus kalian Pak Barkah mereka menawi dados MC Pak Dalan sampun lucune mboten regeng nggih. Nggih, regeng sanget kalian gawene nggarap pilihan. Oh, ngeten. Nggih, ngarep pian. Dalam artian julid positif kan nggih. Julid positif. Nggih, julid positif. Nggih. Kalih malih nggih lajeng nek sampun. Oh, tasih wonten kuis malih. Nek sampun mboten wonten hadiah menika. Oh, nggih, sampun. Nggih, mboten semangat keten, Pak. Oh, masih ada ternyata. Masih ada. Lanjut. Wah, ya. Ning menika mboten nanu, mboten cangkriman sing niki. Nggih. Nggih. Mai kanggem anu. Pun kasuwun para rawuh enggal mundut. Dadi ampun nonton wayang tok niki, kedah gendang mundut niki. Apar men Arjuna kagungane Saraswati. Kathah cara ngenira mundut Arjuna. Kalau mau sampun dipun terangaken kalian Mbak Mita gitu. Anggenipun mundut carane macam-macam saged cash, saged kredit, saged dipun cicil, saged dikredit. Monggo ndelaken Bapak. Ndelaken nggih. Kados mekaten kemawon Pak Geter lan para pradangga kalian Mbak Mimin nggih. Matur nuwun sanget Pak pimpinan Saraswanti kalian Alana mugi-mugi sukses anggenipun launching ing dalu menika. Matur nuwun. Nggih, matur sewun Bapak. Mbak Mimin, iki supaya adil ya. Ingkang pinangka dadi pangarsa ya kuwi panjenengane Rama Bogat karo Rama Hari Hardono nek iso ya sisan diaturi munggah ana ing pepanggungan bareng-bareng sisan.
Jadi ya ben kabeh paring pengendikan ngono. Pak Hari sama Pak Gogak monggo minggah pepanggungan. Lah, ngambil mic setunggal melih, Mbak. Nyun sewu Bapak, nggih. Matur mbah nuwun Mbak Mimi. Nggih, Pak. Kula niku rayu tapi nyenengke nggih, Pak. Oh, nggih. Matur nuwun Mbak Mimi. Saestu, saestu. Ada orang yang cantik tapi dilihat membosankan kan nggih mboten? Mboten to. Ana casing-e meyakinkan tapi dalamnya kopong kan juga ada. Wonten. Iya. Kan harus meyakinkan to cara marketingnya. Oh, jaba niku ngene jerone isine ya padha karo jabane rek. Apa ya boleh lihat dalamnya? Maaf Bapak. Jangan kecuali bayar. Monggo Pak Ari rumiyin tapi Pak Bekakil pun monggo. Kena apa ini ya? Diminta apa saya kesini? Nyanyi, kersop. Apa yang mau ditanyakan? Pak Geter. Angge paring pengendikan Pak wontenipun Mataram City kalian Alana Hotel kalian. Hotel kalian gegayutan menika. Oh nggih. Baik, matur sembah nuwun Pak Dalang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya di acara ini. Undangan dari Pak Bukat dan teman-teman, kita berharap bahwa doa Bapak Ibu semuanya bisa memberikan kita dorongan bahwa kita bekerja lebih baik lagi dan semua yang kita rencanakan ini diberi berkah rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semuanya bisa lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Amin. Matur nuwun. Nggih. Monggo disukat. Dalang. Nggih, tasyukuri Pak. Alhamdulillah pekerjaan kita ini adalah pekerjaan gotong royong. Nggih. Jadi saya enggak matur apa-apa cuma mau nyuwun nyanyi sama-sama lagu Gugur Gunung. Oh, Gugur Gunung nggih, dipun maringi pelok barang, Mas. Yo. Ada kerja bareng-bareng ya, Pak, gotong royong. Gotong royong. Timbuk itu ya, Pak. Iya. Lah, apa tadi timbuk? Oh. Sitane peloke yo muni sitane. Yo, alon-alon, karang yo udan yo piye meneh. Ya ampun. Hawane pengen pipis terus ya Mas nek. Lah nggih mboten maiben to menika. Musimipun kok alamipun kados mekaten ya tetep disyukuri. Kalau terpaksa di sebelah sini juga enggak apa-apa. Terus pundi? Kalau terpaksa nggih mboten nek kapung mboten napa nek manut yo nggih mboten to Pak. Yo sepenting jalan karang yo teles bagian calon metu. Ora apa-apa wis ana sing demung barang kok isan. Yo karo ndodok ora apa-apa karang yo iya panggung iya teles kabeh iya Mas Joko yuk. Peparengan rotan jane lilo lan legowo kanggo mulyaning nagara siji urung papan maju papan papan diulang ulungake mesti ing dalang bumi alapis kuntul baris alapis kuntul baris Kolopis kuntul baris, kolopis kuntul Kene, kene,
beparengan rokan cani rilolan legowo kanggo mulyaning negara siji telu papan maju papan papan diolah ngulungake mesti ing kampunge Melopis kuntul baris. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Nggih, Pak, nggih, Pak Hari. Pirsa makna lagu ini mboten, Pak? Makna lagu ini pirsa napa mboten? Kayaknya sedikit 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 ya ini yeah. Makna kegotong royongan kebersamaan apapun itu kalau dilaksanakan bareng-bareng jadi ringan gugur gunung lah ya, sesuatu yang berat ya. Dilaksanakan bareng-bareng menjadi lebih mudah dan ringan yeah. Iya matur nuwun sering-sering nanggap ya Pak 3 bulan sekali Pak nggih yeah. Amin nggih Pak nek perlu niki nganu kanca-kanca pengrawit besok diparingi anu Pak voucher menginap ten mriki Pak ayo enggak masalah karena kan bisa disampaikan lho koyo ngene lho ngoten nggih matur nuwun sembah nuwun bapak apa kok ya astane kok ya drijine karo ngene sembah nuwun Pak Hari Pak Boten sing kula dherekaken napa sangke nggih matur sembah nuwun Mbak Mimi nggih wah ayo karo nunggu Mbak Apri karang yo ngerti nih Mbak Apri ini biasanya nek limbuan ini lekasnya jam 11 sih, mboten ngerti ini ya karang ini mau ada dawuh supaya lekasnya meruput ini bubarnya meruput ayo mboten apa-apa sing bagus tuh ya lumaki sih lumampan perlu dikancani sih ten Mbak ngatur lagi lagu-lagu nang milih siapa Dek Mbak Orisa mboten apa-apa kan Mbak Apri, Mbak Mimin sih nak pendengaran sukune anyep nganggu sandal rapopo mungkin Faris saya metu kabeh rapopo daripada penjengan engko masuk angin soale wong nggon karpet ki ngembung banyu kuwi ukuran 44 to Mas wong wedok kok 44 ayo Mbak ngaturke sing nganggo bawa-bawa ben kancane salah siji nggih monggo tak kancane Mbak Orisa ya nggih yo nak wong ayu ya ayo ayo sepote sakanane kanca-kanca sing doneng jero yo disepoti oh ya, si anu Mas di seperti pelok monggo Mas, derek Mas monggo. Menika wonten berita yang sangat luar biasa. Menapa Mbak Mimi? Menggembirakan dan semoga berkah. Amin. Napa Mbak? Menika ada bonus kagem kaca-kaca sedaya awit apresiasi saking para-para penyanyipun Pak Hari kalian Pak Bogot. Menika Pak Hari paring bebingah 5 juta. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Hari. Nggih, Pak Bogot kudu paring bebingah 5 juta. Amin. Dados 10 juta. Isi. 10 juta. Ya anjir terus lah Pak. Lho kok alhamdulillah. Ambil sepeda ning ngapusi kok. Wis tenan ora sih. Saestu ya Pak. Tenan. Alhamdulillah. Saestu menika mangke anu transfer napa lumantar sinten mboten masalah nggih ta Pak leres ta Pak. Lho alhamdulillah aku ibu. Mbak Mimin, orang ngendi lho. Kula menyampaikan amanah. Alhamdulillah menika rezeki udan-udan di kanca-kanca warga laras. Iki berkah nggih, Mbak. Bedanya pelaku seni tradisi, semua seni baik, tapi nyan peso piye, Mbak? Wong seni malih gine kanca-kanca wayang itu jam 8 sudah naik panggung, selesai setengah 4. Sinden-sinden duduk seperti itu apa ora gringgingen nek kaya kula rawe do asli ngono para ana sing bledos. Loh. Sejatinya
apa yang nampak glamor terindah itu prosesnya juga luar biasa pengorbanan. Mbak. Hujan kudu ninggalke anak di rumah, anak masuk angin tetep kudu nyambut gawe. Lho perjuangan itu panjenengan pahlawan-pahlawan keluarga sedaya luar, pahlawan keluarga dan juga pahlawan seni. Aplaus buat kanca-kanca warga Laras dan seluruh seniman. Kalau kita jalankan dengan tulus, pasti endingnya juga akan luar biasa. Amin. Prihatine wong Jawa ya ngene iki. Liyane do tarik selimut, awake dhewe mripate mejer. Tur ya mang presani kanca, saking gone arep sagu arep udan-udan lenabuh jero nyandang Jawa, njoba nganggo mantol kalau. Iki laut paling anu ten parkiran mendet anu mantol ten motor nggih. Nggih. Tapi tabuhane kan sing penting tetep jalan. Nggih. Wong Banyu ki ya panguripan untuk wilayah tertentu air hujan itu ya dinantikan. Ya ngaturke panglipur bawa nak. Nggih, Mbak Mimin. Bawa apa nak? Ngaturke apa? Napa nggih, Pak? Derek. Derek. Memanik mawon. Ah, memanikmu ya kena. Ning nganggo bawa lho. Nggih. Terlalu sore, ngajak prihatin karena di situ ada dewa yang mengelilingi dunia. Terus? Ya baju tadi kan terus. Nggih. Nyangkeng bokor kensa. Untuk Wandem Mbak Mimin artinipun isinya adalah doa-doa dan nek ketulake apa Kak? Ketulake tolak balak. Ngilangi halangan apa? Berbagai halangan. Doa untuk menyikirkan berbagai macam halangan dan rintangan. Sandang kelawan pangan. Iku kemayu nggih. Body language-nya harus, soal sekarang pertunjukan sekarang kan tidak hanya audio saja, tapi visualisasinya juga harus ada. Oh, berarti kudu ekspresif ngoten nggih. Nah, nek dulu hanya didengarkan, sekarang juga dilihat. Jadi performa seluruhan itu harus ditampilkan. Harus ditampilkan dengan sebaik. Enggak jalani patung nyuara nek gembegegek ngene. Oh, berarti harus gini-gini. Oh iya. Ya, ayo kentenan Mbak Oriza. Nirok ketengok suling no. Nggih. Ya iku Bernard
memanikmu nak. Zee. Ya, yuk Mbak Risa memanikmu. Hey!
sing tresno sinajan kelompok acara mandro yo adem. Enggak masalah, semangat. Pun nggih, Mbak. Nek dinggo obah iki dinggo bergerak iki sehat ya. Nggih, Mbak. Amin. Ya, nek perlu jane wong sinden-sinden iki nek jumeneng nang kono engko nganggo sandal ora apa-apa daripada masuk angin toh. Nggih, Mbak. Ayo, ya. Dikancani meneh, Mbak Mimin. Kalian sih. Ya, menika wonten pamundutan saperangan wonten menika ya tak wacake. Streaming. Nggih, sugeng dalu Pak Geter derek ningali ringgit macutas dalu natas nyuwun tembang gubuk asmoro transfer binjang siang 300.000 ya. Matur sembah nuwun. Atensinya wonten to. Saka ngendi? Saka panjenengane Pak Sukadi Jakarta ya. Iki sing mbok menawa rong sasi meneh arep nimbali awak dhewe sak kanca komplit. Heeh, meng lagi dirembuk iki ya. Ngersake gubuk asmara ana meneh ana meneh saka sapa iki lumantar panjenengane Mas Agus operator channel Dalang Sena apa lagune badhe request lagu lali janjine ingkang nyekar panjenengane Mbak Neti saka ngendi saking Tommy komunitas HP jadul dan odor Jogja ya matur sembah nuwun mengko dipinangkani ana meneh sawer dan request tembang atas nama Mbak Linda Singapura lagu Liwung Sinden Bu Prastiwi Bu Neti kalian Bu Wahyu iya jare sawer dan request tembang ning kok amplope kosong mbok menawa transfere lumantar nggon live streaming yo iso wae ya mengko dipinangkani mbok siji saiki ngaturake sing saka Pak Sukadi Jakarta ngersake gubuk asmara sapa sing tok artok sroyo aku tak Mbak Mimin ben dikancane sing padha-padha le piyai dhuwur sapa panjenengane Mbak Wahyu Nurtiana ya Mbak Nurtiana padha-padha dhuure ngancani Mbak Mimin kira-kira Mbak Mimin kalah dhuwur apa ora nek wong wedok rodok wungkuk ngene iki ngerti dhewe ta wong lanang piye ngerti di ora-ora karep maksudnya tenaganya itu lebih ngono lho maksudnya lah ya nek menurut kuwi anatomi tubuh jarane nek rodok bungkuk ngene iki wonge anu ayo Mbak Nurtiana jumeneng ngancane panjenengane Mbak Mimin wah bareng ngadeg ya dhuure kaya ngono to kaya gentet maksudnya nek sing lanang pasif ki sing wedok kudu aktif ngono lho ora begegek kae nggih pun golek bojo apa debok debok monggo Mbak sik wah ya sih dhuwur Mbak Mimin ngono kok ya kula 170 kali niki Mbak Mimin ndek kula ndek kula to dhuwur jenengan tapi ndek kula oh ndak kula terus kok gage-gage lah mbok bahasane ku kaya di saat ini kan era transparansi toh, nek ini rengsi kayak gitu kadang ada di politisir lho oh, misalnya kalau yang kata-kata toh WA mu lebok no WA ku kan bahasanya pada nomor WA mu masukkan ke WA ku masa gitu tapi kan persepsi wong-wong sing sok cerongoh-cerongoh oh kan beda-beda nah, beda. Asumsinya udah berbeda ada yang ngeres nge nah. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Mimin nggih ngaturaken sugeng dalu tamu rawuh sedayanipun inggih menika Bapak Komisaris sedaya rawuh sedaya staf rawuh. Iya, Mbak Mimin. Oke, ngaturake panuwun wonten sanipun Pak Bugat kalian Pak sinten mau Pak Hari? Pak Hari sing wis kepareng nyawer 5 juta. Inggih ngaturaken sembah nuwun mugi sak mangke tambah sehat-sehat selalu. Amin, lancar. Rezekinipun lancar apartemen. Amin Allahumma amin. Ora lokak ning bakale malah ke kebak tambah piyai sukses mereka malah duntuk membumi lah. Aku yang gak golek utangan motor kreditan telung tahun belum lunas sih ketuk tonggane wis ra gelem luruan. Lagi karena pada dasarnya suka berbagi nih kalau Mbak Mimin, jadi rezekinya tambah melimpah. Karena pada dasarnya,
pada dasarnya serem berbagi. Ayo. Pripun to Pak Dalang? Coba dibawani. Nggih menika kala mau gubuk asmara nggih Pak Dalang pamundutan. Menakani pamundutan saking Pak Sukadi Jakarta. Pak Sukadi Jakarta nggih. Neno neno. Kati seni Mbak Mimin. Mboten apa-apa mangga. Mulane kok pangkate milih Pak kula jujung kene Bapak mau nggih pake sareng Bapak. Jebul kademen. Mula ya bener melu mobilku iki mau. Nyingkar nyingkur Mbak sesuk aku yang derek bapak ya. Mari kita Mbak Mimin aku main rodo anget to. Weh Mimin melu mobilku kebak mobilku. Jenengan kok malah geli dhewe pripun to Mbak? Ya merinding to Mbak. Wong ya fungsi lagi tang telung minggu pisan ya kanggo. Kok di ngenek-ngenek. Bawa adem ya nyanti gawek masalah. Lho kinten ki mboten ngefek lho. Ya ngefek, ya mung ora rutin ngono. Wiwi tane nyingkar nyingku ini ya power ya oleh saya sih oke ini gue lagi training melu kula pak training apa kok yang ini alah nice tadi sama apa training 3 bulan lingsan yen ke mo neno lelampahan kangkang uri tresno tulus najanengku buk as moro ya. Kula yakin kademen lho Mbak. Mbak napa-napa pancen ya ampun butuh kehangatan. Kaget. Kula nyuwun teh. Nyuwun kehangatan dengan gerak Mbak. Sarane kan nek ning omah ngono tak ajak api-api nang keren nek ngene kehangatan. Lah ngene lho. Mulane engko nek pas gondang dun rek gerake sing total. Nggih. Yo, kaya ngapa? Gubuk asmara Nur Tiana. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Tulisan warna abang kondokan
Ora sampun katur, Mbak Nuwun, Mbak. Ingkang mirsani saking Jakarta. Jakarta. Sampun, Mbak Nur. Ya.